Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Lambang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 video pitch deck dari divisi saya yang bernama Hari Elektronika. Dalam tim saya ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Hari Lambang, sebagai ketua dan PC produksi. Dan yang kedua ada Diah Pujasuti sebagai PC pemasaran dan PC keuangan. Dan yang ketiga itu ada Muftar Yusuf sebagai PC sumber daya. Apa itu Hari Elektronika? Hari elektronika merupakan toko elektronik yang menjual berbagai komponen elektronika, alat-alat kelistrikan, dan spare part. Karena masyarakat sekarang ini semua menggunakan barang elektronik, jadi kami memberikan alat pembantu agar mempermudah dalam menggunakan barang elektronik maupun mencari spare partnya atau komponen pendamping. Masalah di lapangan saat ini, secara tidak sadar masih banyak orang awam yang tidak mengetahui komponen elektronika dan alat-alat pendukungnya. Dan ada masalah tersebut, salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan memberikan brosur serta menjelaskan apa saja yang perlu diketahui dalam komponen elektronika dan alat-alat pendukungnya. Produk dari Hari Elektronika merupakan komponen-komponen elektronika, alat pendukung, dan spare part barang-barang elektronika seperti dioda, kapasitor, resistor, elko, potensiometer, dan saklar. Keunggulan dari Hari Elektronika yaitu harga lebih murah dan terjangkau, bergaransi, dan kualitas terbaik. Kompetitor dari Hari Elektronika yaitu toko komponen elektronik lainnya. Pelanggan potensial dari Hari Elektronika yaitu pelaku usaha reparasi barang elektronik, pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan semua kalangan. Wilayah bisnis dari Hari Elektronika. Strategi marketing yang pertama memanfaatkan media sosial, membeli tempat yang strategis, mempromosikan produk dari mulut ke mulut. Serta strategi agar calon pelanggan membeli yaitu memberikan diskon, display produk menarik, menampilkan testimoni dari konsumen, dan memberikan garansi maksimal. Komunikasi, bagaimana caranya jika ingin bertanya tentang produk atau jasa kami? Jika ingin bertanya tentang produk kami, bisa melalui akun media sosial kami seperti Instagram dan Shopee. Bagaimana caranya jika ingin membeli produk atau jasa kami? Untuk saat ini, jika ingin membeli produk kami, melalui online shopping atau yaitu Shopee. Bagaimana caranya jika ingin komplain? Bisa melalui WhatsApp agar komplain pelanggan dapat langsung ditangani. Indikator keberhasilan tim, yang pertama melalui ketua tim, yaitu mampu mengkoordinir tim sehingga usaha berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan, mampu merawat dan dapat membuat produk dengan kualitas yang baik. PC pemasaran mampu memasarkan produk dengan baik dan dapat mencapai target yang diinginkan. PC sumber daya mampu meninjau suatu masalah yang tengah dihadapi perusahaan dan ikut mencarikan solusi atau pemecahan. PC keuangan mampu menyusun dokumen kegiatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau jasa, alat bantu yaitu ember, air panas, dan spidol permanen. Bahan baku itu papan PCB dan ferrokloret. Mitra kerja dari Hari Elektronika yaitu mahasiswa atau mahasiswi. Kewajiban jujur dan bertanggung jawab, membeli produk hanya pada kami. Laporan keuangan 1 bulan pertama bisnis untuk peninjauan pengembangan, menjaga nama baik Hari Elektronika. Berikut laporan keuangan Hari Elektronika. Dan berikut adalah proyeksi keuangan 1 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.